kita belajar mengenal dinosaurus yuk. Nah, di depan ini ada mesin semprot yang akan memberi warna pada badan dinosaurusnya. Wah, seru sekali. Oke, ayo kita mulai. Yang pertama ini namanya Carcharodontosaurus. Dinosaurus ini adalah karnivora atau pemakan daging. Halo Carcharodontosaurus. Kemudian ada Tasmosaurus. Dinosaurus ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Tasmosaurus. Selanjutnya ada Cryolophosaurus. Dinosaurus ini adalah hewan karnivora. Berarti dia makan apa ya? Daging. Ya benar, Cryolophosaurus adalah pemakan daging. Cryolophosaurus. Adalah hewan karnivora terbesar di antara dinosaurus yang lain loh. Tyrannosaurus Rex. Sampai jumpa Tuan T-Rex. Dan yang terakhir ada Triceratops. Dinosaurus ini adalah hewan herbivora. Berarti dia makan apa ya? Tumbuhan. Iya benar. Triceratops adalah pemakan tumbuhan. Ini adalah dinosaurus kesatria loh. Karena mereka melindungi diri dengan 3 buah tanduk tajam di wajah. Dan memiliki kulit yang keras seperti tameng. Keren sekali ya. Wah, seru sekali ya belajar mengenal dinosaurus. Ayo kita hitung ada berapa dinonya. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 dinosaurs. Ada 5 dinosaurus. Sampai jumpa teman-teman. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.